Sudah kalau dia suruh main air, kitanya dia. Hari ini kita bermain-main di Water World. Sekarang ni, sekarang waktu tengah lapar. Dah penat main air kan? Sekarang dah lapar lah dia. Lihat pemandangan di Pamuka Water World. Dia anak-anak kami sedang sedia untuk menggelongsor high speed. 1, 2, 3 tu dia. Emilia binti Zubair. Penggelongsor peserta yang kedua. Tak bergerak pun. Tu dia. Tu dia. Muhim melambung-lambung dia buatnya. Oi. Okay, last jam ah. Last jam. Ini adalah Famosa Apartment. Okey, ini dia anak perempuan kami yang pertama, Yusfiza, akan membuat menurun yang menjunam sekali. Masya Allah. Berani ya budak ni. Aidin. Mai. Macam peluru lah di turun. Hai deh. Hoi, okey dah balik. Balik. Ambil high five, high five. Okey, cukup ya, balik terus. Balik terus, jangan belok-belok. Minggu depan kita datang lagi. Tak nak. Jangan balik. Tidur sini. Kemirah, kelas. Cepat, Amir. Cepat. Cepat, Amir. Tak nak balik kampung. Ada londes seluar dia. Pakcik, jalan gelik-gelik. Pemandangan di Water World. Itu dia Yusfiza Emil.
Aduh, banyaknya boya-boya. Oh, cik. Itu untuk kanak-kanak saja. Bapak muda tempat lain. Penuh sesak tempat ni. Di mana ada air, di sini, di situ ada budak-budak. Oh, abang, itu tahu untuk budak-budak saja. Orang tuanya tempat lain. Ini kanak-kanak tua. Ini keluarga Jamaican. Itu ketua reggae. Sekali main rugby, sekali pergi poliklinik. Eh, kau lama. Boleh tahan, sih. Boleh, boleh, boleh. Eh, terus kan. Lagi-lagi, cik. Lagi. Lagilah. Bolehlah, kaki boleh baik. Baik. To go home. Tadi ya, tadi yang. Alamak. Oh, betul. Kami sekarang tak siap untuk pulang. Keluarga ustazah dan pada masjid Anur. Untuk pulang. Satu hari suntuk kami di Water World ni. Dengan perasaan wajah yang sungguh gembira. Okey, calon, calon, balik. Baiklah. Video ni balik. Okey, balik kampung. Salam jagung. Ada resipi tu.
saudara Dino kita ni memandu kita selama 4 hari. Sekarang kita dalam perjalanan pulang daripada Ibu Kota. Ya. Sekarang kita melalui kawasan Bangun. Masam yang muka penat kah? Sekarang kita berada di Kelab Kuda. Kanak-kanak sedang belajar memandu menunggang kuda lah. Pemerhati yang sungguh-sungguh tertarik cara menunggang kuda. Okay, yes, now. Yeah, good. Inilah kawasan di Formosa. Sekarang kami masuk dalam kawasan Formosa. Baik, boleh. Okay. Pemandangan di waktu petang di rumah Yaya. Nun di sana ialah Banjaran Titi Wangsa. Suasana di kawasan ini sunyi senyap sekali. Nama jalan ke rumah Yaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Si Sudin ni. Siapa? Kawan nak lepas yang besar buat Sudin. Jadi, syak lah. Saya tak pernah yang besar. Sekarang ni kita sedang berada di Pasar Malam. Keadaan di sini sudah sesak sekali. Dek, buat apa dek? Cari apa tu? Cari apa? Semut. Semut? Nak buat apa? Nak lawan. Kasih semut lawan? Dia boleh lawan ke? Sekolah kat mana? Sekolah dekat plastik. Dekat plastik? Plastik. Dekat mana tu? Dekat taman kering. Pergi sekolah naik kereta api ke naik bas? Naik motor. Naik motor? Pandai naik motor? Ayah ni tak. Suasana di waktu pagi. Dengan
cahaya matahari yang panas terik sangat. Saudara Noh kita ni sedang berkebun. Anak beranak. Very good. Come, let's go home. No, I don't want. Okay, sekarang waktu untuk pulang. Bye. Selama 4 hari kita berada di rumah Yaya ni. Hai. Tak ada yang tinggal eh? Dah setengah. Dia dah sementara kita tak. Terima kasih Noh. Nanti lain kali insyaAllah kita datang lagi. Terima kasih banyak-banyak yang seri datang sini. Oh, tak adalah seri. Yang tak seri takut awak seri dah ambil kita. Seronok lagi orang datang sama kita ramai-ramai awak eh. Kan senang tu suara jauh-jauh nak datang. Adalah bandar Tamping. Ya, padang daerah tu kalau Gajah Melaka. Depan ni sup. Alright. Tak ada apa lah saya cakap je. Gak awak kau lambat. Bodoh muka tak boleh. Saya tak kisah. Habis tiket kira hilang lah. Saya pergi jumpa balik lah. Perlumbaan basikal ke Samosa. Pintu masuk ke kampung keluarga Noh. Jalan masuk ke kampung lo. So, sebab ambil gambar baru sekarang racing. Mana kampung lo ni? Campur-campur. Campur-campur sikit. Dah sejauh juga eh, Noh. Dia
Cak, ha, cik buat usah. Ni ayam tengah kembang tu. Ayam tengah kembang tu. Mana? Ni. Dah, kita pun dah sampai di kampung halaman Lo. Peluk dia. Banyak bukan tu. Anita. Anak boy. Kalau kita pun boleh lagi lah. Coba. Ayah. Mari kita sekali. InsyaAllah, insyaAllah. Usaha, kena usaha dulu. Ambil ramai-ramai. Asyik makan aja kamu. Tak apalah makan. Sekarang waktu untuk pulang sudah pun sampai. InsyaAllah dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki. Kita dah kemari lagi. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Kampung Bima sayang kalau... Belajar bagus. Tak nak masuk. Belum masuk. Nanti nanti tak nak. Bila ayah. Rumah lah. Dia tak nak tukar rumah. Sini kan tak ada kenderaan. Susah. Susah. Nak keluar nak berhutan. Nak masuk. Mesti ada kenderaan. Perjalanan pulang ke stesen bas. Boleh jadi orang tahu ni lah. Oh ni perbezaan kan ni. Ini kita nak mudah ke perhentian bas nanti sebentar. Bas kat mana?
merayakan hari raya Aidiladha. Kami masih berada di bandar Kampil. Sekarang ini kita berada di Selantau dan perjalanan pulang dari Kampil ke Juru Bahru. Lambatlah kita sampai rumah. Hari pun malam lah begini. Tayar. Kau lama, koyak sekali. Ini berhenti lihat untuk makan sebentar. Kami dah sampai di Johor Bahru. What time now, Saida? Tak. Ha? Tak. Tak. Sekarang belum terlampau sibuk sangat, tapi ada ramai penumpang.
Ha? Eh, kan? Tak berasa lah. Tiba-tiba kat sini buat apa lah kalau jalan berasa. Eh, kamu, mak. Lalu.